Sebanyak 70 calon kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak siklus 2 gelombang 2 tahun 2023 masa jabatan 2023 sampai 2029 dilantik oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami dilaksanakan di Aula Hotel Sukabumi Indah pada Rabu 15 November 2023 lalu. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyampaikan kepada Kepala Desa baru dilantik untuk menjalankan amanah membangun desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penentu utama. Bupati Sukabumi berharap kepada Kepala Desa terpilih menjadi role model perangkat desa mengabdi kepada masyarakat dan negara. Organisasi ini para Kepala Desa itu bukan menjadikan uh beban atau nambah persoalan dari administrasi, tapi bagaimana mereka bisa melihat kesulitan atau kendala dari pemerintahan desa itu sendiri. Tiap kepala desa terpilih pasca dilantik akan melaksanakan tugas melanjutkan program negara dan pemerintahan dari kepala desa terdahulu. Dari Kecamatan Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.